Okay guys, assalamualaikum. Inilah dia jentera yang dalam video yang sebelum ni aku dah tunjuk secara kita secara roughly saja motor ni. Dia bukanlah motor babe, ATV. Aku asyik sebut motor je sebab selalu aku review motor 2 roda. Sekarang ni jentera 4 roda. So kenderaan ini tak boleh bawa dekat jalan eh. Dia boleh bawa dekat sekitar-sekitar ni saja. Mungkin untuk video kali ni kita pusing-pusing sekitar-sekitar ni je lah kan. Kita merry go round dekat sekitar-sekitar ni lah. So ini adalah ATV GA200 eh. CC dia 176 actually, tapi dalam konteks marketing dia letak 200. So tengok daripada rupa bentuk depan dia, dia ada handlebar ni, dia ada tempat rack dia ni, dia ada lampu depan dia ni. Lampu depan ni memang tidak fully LED sebab DRL saja LED, yang ni adalah halogen. So kita ada dia punya frame depan dia yang warna oranye, nampak menyerlahkan lagi reka bentuk bahagian hadapan ATV ni. So ada grill depan ni macam kereta lah juga kan. So ada saya ada simbol W Motor ni. So tu suspension dia double arm, A double arm, depan 2 belakang 1. So tayar dia jenis tayar yang macam ni, yang macam ni lah daripada Kingston. Size dia kalau depan ni 155 175, sorry, 175, 85, 10. Kalau belakang dalam 225, 60, 10. Okay, so spek dia kita dah tunjuk dalam video yang sebelum ni. So sekarang ni kita nak try bawa motor ni, motor lagi nak bawa ATV ni. Jom kita try naik ATV ni berjalan-jalan geng. So ni lah rupa dia. Tinggi dia ground clearance tak berapa tinggi sangat, dalam 85mm saja. Alright. Okay, so untuk naik ATV ni, dia speciality dia, dia tidak ada gear yang macam manual eh. Dia ada gear macam kereta, macam tu. Alright, so first of all, onkan kita punya ni meter. So meter dia tu digital, fully digital. Okay, and then kita ada brake, handbrake dia ni. Yang ni kalau kita tekan macam ni dia on, kita tekan macam ni dia off lah. Okay, jom kita tekan button ignition dia. So kalau macam ni, kalau tengok dia ada handbrake macam ni, ada motor tau. Tapi yang ni dia bukan throttle macam ni, throttle dia macam ni. Macam tu. Okay, so ni gear dia, dia ada front, dia ada neutral dengan dia ada reverse. Okay. Tekan dia akan jalan ke depan lah. Okay, ada brake depan dengan brake belakang. Ikut sikit bawa ATV ni. Macam sengit sikit lah. Eh, berapa top speed dia? Oh, gila, bawa ATV siap gua. Nanti ada kenderaan tak? Macam nak jatuh ah. So kita try untuk reverse. Okay, ni reverse.
Oh, labor dia pick up oh. Okay, kalau aku tengok, aku rasa kenderaan ni dia macam seolah-olah ada sedikit macam tak berapa nak balance sangat lah dia punya suspension dia. Aku tak tahu pasal. Aku nak try untuk buat satu pusingan. Kita buat macam U-turn lah. Tengok dia punya, kita dapat rasa macam ada sesuatu yang kurang dengan ATV ni. Okay, ini kita nak try untuk buat satu pusingan U. Oh, tengok dia kalau macam kita buat U-turn, dia macam tersentak sikit. Mungkin sebab aku tak guna benda ni dalam bentuk jalan yang off-road mungkin. Okay, kita off dulu. Alright, kita off dulu. Okay, so secara jujurnya ATV ni macam kurang sesuai kalau dibawa dekat jalan yang macam flat macam ni. Sebab kita dapat rasa kemampuan dia lebih daripada tu sebenarnya. Sebab dia sepatutnya masuk jalan yang macam ni, tapi sebab ni tak ada laluan, kita kena beli motor ni kena ikut lokasi ataupun kemampuan pergerakan jentera ni. Sebab kalau macam jalan flat macam ni, jalan raya ni, macam kurang sedap. Aku rasa ikut pendapat aku lah. Sebab yelah, kita tengok macam main corner tadi, rasa macam tak balance. Tapi kita tak banyak try dekat jalan off-road sebab motor ni motor baru kan. Jentera ni jentera baru, ATV ni ATV yang baru. Kalau kita buat dekat jalan off-road, mungkin dapat ada beza dia kat situ. So overall, kau tak boleh expect motor ni ataupun jentera ni macam motosikal yang jual dekat sana. Sebab dia adalah ATV. ATV kegunaan dia, automatic transmission vehicle ni kegunaan dia adalah khusus untuk laluan off-road. Jadi expectation korang nak sedap dia yang jalan yang biasa ni, tak boleh. Sebab aku rasa memang ada janggal sikit. Jadi apa yang kita boleh simpulkan, kalau kita try dekat jalan off-road, mungkin aku boleh cerita lebih lanjut. Kalau macam jalan macam ni, tak boleh nak beritahu lah. Cuma respon throttle dia, kalau untuk jalan ke depan tu, dia kurang sikit. Kalau jalan yang macam reverse tadi, rasa kita nak reverse tu, dia macam respon kuat. Dan transmisi gear dia tu, nak change daripada gear depan ke belakang, dia ada macam ada berbunyi sikit, macam nak ambil waktu sikit lah. Dan throttle respon dia sangat-sangat kurang sensitif. Kita kena tekan lebih sikit baru dapat rasa. Tu dari segi sudut pemanduan dia lah. Okay, dari segi keselesaan ATV, macam aku pernah pakai ATV yang aku pakai dekat mana-mana tempat yang aku try bawa tu, yang ni lebih kurang samalah. Seat dia lebar pun semualah. Cuma handle dia ada sikit keras lah untuk jentera ni. Okay, so tak dapat nak cerita lebih banyak lah sebab kita lalu jalan tar kan. Jadi tak boleh nak buat kesimpulan yang lebih kan. Cuma aku nak beritahu, untuk kategori ATV yang boleh korang beli, ada dia punya insurer, ada road tax, ada nombor plate. Cuma tak ada, dia tak ada road tax ke? Kalau road tax boleh buat pergi jalan raya. Dia ada nombor plate, ada insurance, cuma tak ada road tax. Silap aku lah, mungkin aku akan betulkan dalam video nanti. Itulah, dia memang patut tak boleh jalan raya sebab dia perlahan. Horsepower dia cuma 12.1 saja. Tak laju sangat. Kelajuan dia mungkin boleh sampai dalam 60-70 km/jam. Macam tu saja. Okeylah. So seberingkas tentang pemanduan jentera ATV ni, W Motor. So kalau korang suka dengan jentera ni, korang boleh dapatkan dekat mana-mana kedai SYM. So memang banyak jual dekat sana. So korang boleh dapatkan lah. Sebab kalau tengok W Motor sendiri, sebenarnya untuk produk ATV ni dia ada banyak CC lah. 1000cc pun ada kan. 250, 200cc ni antara kategori CC yang tinggi jugalah untuk pasaran di Malaysia. Alright, so korang beli ni untuk mereka yang ada kebun lah. Biasanya kebun sawit, nak bawa gerabak. Korang tak perlu nak modi kenderaan yang khas untuk bawa gerabak, bawa sawit kan. Korang beli je ATV ni, korang boleh sambung gerabak tu kat belakang ni. Korang boleh modi sikit kat belakang ni kan. Mungkin kita boleh letak sambungan kat belakang ni untuk bawa gerabak tu ke.
So tak perlulah kita nak guna engine Vespa lagi kan. Bukan biasa dia orang bawa yang gerabak tu, banyak guna kenderaan dia modi guna engine Vespa bagai. So dah tahun 2022 ni korang belilah ATV W Motor ni, yang ada di pasaran sekarang ni. Ada banyak lah pilihan yang ada setakat ni yang jual dekat M-Force ni, mungkin dalam 200cc macam ni lah kan. W-Motor GA200 yang boleh dapatkan dengan harga RM16,000 ni. Korang beli je benda ni, korang tambah gerabak belakang, korang masuk kebun, korang boleh bawa sawit. Kalau rasa boring, angkat sawit dah boring-boring petang-petang tu, korang boleh main off-road, boleh pakai benda ni lah. Tadi aku dah test bawa dekat sini, cuma kurang sesuai di jalan yang macam ni. So mungkin kena bawa masuk off-road, macam tu. Bawa masuk jalan kebun baru dapat rasa feel dia. Sebab jalan yang biasa ni dia kurang halangan, jadi kita rasa macam kenderaan ni tak berapa balance. Okey. Tapi tak mengapa. Ini sebab sekadar percubaan percubaan ringkas saja, secara ringkas first review, briefly review tentang jentera ATV. Boleh dapatkan di W Motors ataupun di kedai-kedai M-Force yang ada sekarang dengan harga RM16,000. Okey, kalau kita tengok sini, kedai ni dia menawarkan pinjaman jugalah daripada Aeon dan sebagainya. Kalau kau tengok sini, untuk Watt Motors dia ada sediakan GA200, nampak? Model XLLX 200AU2B. Panjang betul nama model dia. Okey, korang boleh bayar dengan deposit RM1,850, loan Aeon ke apa ke. Bulanan dia untuk setahun dapat kita boleh bayar RM1,500 habis, boleh teruskan pemenggunaan dia sampai korang nak jual balik ke. Untuk 48 bulan, 458 sebulan, 36 bulan, lebih kurang dalam 3 tahun, RM574. Untuk 2 tahun, RM805. Bolehlah beli untuk mereka yang ada kebun-kebun, pekebun kecil sederhana, ataupun siapa-siapa saja yang inginkan aktiviti off-road. Korang boleh beli W Motor GA200 ni. Okey, memang terbaik, sesuai untuk penggunaan off-road. Dan sekarang ni pun ramai orang dah beli banyak kebun kan. Korang boleh beli GA200 atau kita panggil GA200 ATV ni. Okey, itu saja video aku. Test ride, simple test ride. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel kami di VFJ. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.